Sebenarnya syair ada banyak irama yang kita boleh dapat di Malaysia. Contohnya irama seperti saya katakan, irama Sarawak, irama Batu Belah, irama Perindu, Perantau, irama Selendang Delima. Irama Selendang Delima yang paling popular, yang paling biasa yang kita dengar kalau di Indonesia, memang irama Selendang Delima yang paling popular lah. Dan kalau nak dengarkan irama Selendang Delima seperti ini. Buatlah jasa, wahai teruna, hidup biar memberi guna. Kamu yang mati, jasa tak fana. Asalkan buahnya elok sempurna. Itu ialah irama Selendang Delima. Dari pengalaman saya sendiri, persembahan syair sudah mengalami inovasi daripada nyanyian yang tidak diiringi oleh alat muzik kepada persembahan syair yang mengiringi alat muzik. Secara historisnya, persembahan syair tidak menggunakan sebarang alat muzik. Kalau masyarakat dulu, mereka mendendangkan syair hanya vokal, hanya suara sahaja dan tidak menggunakan apa-apa instrumen. Tapi dalam untuk sekarang ini ya, dengan adanya pelbagai bentuk keinginan ataupun bentuk konsep persembahan itu, syair telah dipersembahkan menggunakan alat muzik campuran, iaitu tradisional dan moden. Dan dari pengalaman saya, berdasarkan penglibatan saya dalam beberapa siri konsert syair di Malaysia dan Indonesia, alat muzik yang digunakan adalah alat muzik yang seperti muzik lagu asli. Kita ada gendang, kita ada rebana, kita ada menggunakan alat gitar, violin, dan ada juga beberapa instrumen yang lain. Dan ini sangat menarik sebenarnya kalau kita memasukkan unsur-unsur muzik dalam persembahan syair.